Selamat sore. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang batas cut-off ya. Cut-off untuk PV solar panel khususnya untuk ini pemakaian PLTS yang akinya aki basah ya, seperti ini. Saya menggunakan apa namanya batas ini yang 28,4 ini adalah batas PV off ya, cut off untuk pada volume pada voltase 28,4, karena pada siang hari biasanya kalau kita menggunakan aki basah, biasanya kalau cuacanya sedang cerah, yang mataharinya banyak, itu kita sudah sering full charge ya pada siang hari. Jadi agar aki kita juga tidak apa namanya tidak terlalu overcharge, jadi di sini saya jelaskan bahwa saya menggunakan batas cut off-nya adalah 28,4 volt. Dan PV di atas adalah 720 WP, dan aki yang saya gunakan ini 710 AH. Ini 24 volt. Ini yang 10-nya ini saya menggunakan aki motor ya, yang 10 ampere hour, dan ini saya menggunakan aki N100. Nah, pada sebelumnya saya juga pernah di batas cut off-nya itu pada 28,8 ya, itu akinya apa kelihatannya seperti menggelembung-gelembungnya itu terlalu besar, jadi itu bisa dapat merusak aki basah ya. Jadi saya kecilkan seperti ini.
Jadi di 28,4 volt. Batas PV cut off untuk charging, voltase charging. Oh iya, saya juga ingin memberitahu ada beberapa solar charge controller yang kita tidak bisa memberi batas cut off-nya seperti SCC seperti ini dan star app solar ya. Ini SCC-nya tidak ada batas cut off-nya dan kita tidak bisa men-settingnya. Dan pada SCC app solar tadi cut off-nya adalah 30,0. Jadi kalau untuk aki basah itu terlalu besar ya. Jadi itu mungkin untuk aki ferella cocoknya. Oke, demikian videonya tentang keterangan saya tentang batas PV cut off pada PLTS saya di SCC ini. Saya beri 28,4 volt. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti di video-video berikutnya dari channel PLTS Kampung. Salam.